Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencari cinta sejati dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya guys. Wanita itu sabarnya luar biasa, tapi bukan berarti seenaknya kamu bebas menyakiti. Karena jika dia sudah memilih menyerah untuk mempertahankanmu, maka kamu sudah dianggap tak ada mungkin benar ia masih cinta lagi. Namun ketahuilah, atas dasar apapun dia sudah tak ingin untuk kembali. Nah guys, mari kita simak profil wanita kali ini yang sedang mencari jodoh. Namun sebelum lanjut, saya minta untuk Anda yang baru gabung, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru tentang pembahasan cari jodoh di channel kami tentunya ya guys. Jangan takut, aku matre mas, aku tahu gimana capeknya cari uang. Jika ingin mencintaiku setulus hati, aku ingin mencari calon suami yang mau menerima aku apa adanya dan tidak pandang fisik. Nah guys, simak profil biodata sementara dari Mbak Nurul yang sedang mencari jodoh. Sebut saja dengan nama panggilannya Nurul saja ya guys. Nah Mbak Nurul tersebut adalah seorang asisten kepala toko di Indomaret, belajar di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian status Mbak Nurul tersebut adalah seorang janda cerai ya guys. Nah buat para cowok dan para duda, jika ingin berkenalan dengan Mbak Nurul, silahkan hubungi beliau melalui akun Facebooknya ya guys. Ini dia nama akun Facebooknya, Nurul dalam kurung Indo Pakistan. Untuk sementara hanya itu saja yang dapat kami sampaikan untuk informasi tentang Mbak Nurul. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu Mbak Nurul agar cepat dipertemukan jodohnya di sini ya guys. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.